Balls to Studio. Baru-baru ini, legenda sepak bola Indonesia Anjas Asmara menarik perhatian ketika pada suatu kesempatan berbicara di sebuah stasiun televisi. Tokoh tersebut menilai PSSI harus segera memecat pelatih Shin Tae-yong untuk mendatangkan pelatih kelas dunia. Salah satu contohnya adalah Pep Guardiola. Kabar legenda timnas Indonesia marah-marah kepada Shin Tae-yong itu nyatanya terdengar hingga ke Vietnam, dan media setempat, Soha, menyoroti hal tersebut. Pendapat tersebut diungkapkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya bermain timnas Indonesia dan U23 yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Dan Bang, soal polemik Shin Tae-yong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bang? Shin Tae-yong itu harus dipecat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menurutnya sering menginstruksikan pemainnya untuk melakukan taktik parkir bus yang dianggap sangat buruk oleh Anjas Asmara. Menurut legenda berusia 72 tahun itu, timnas Indonesia perlu bermain cantik seperti masa mantan pelatih kepala Will Koerver pada era 1970-an. Will Koerver merupakan pelatih sangat berbakat yang pernah memimpin timnas Indonesia. Sebelum berangkat ke Indonesia untuk melatih pada tahun 1975, dia berhasil meraih gelar juara kejuaraan nasional Belanda dan Liga Eropa 1973-74 bersama klub Feyenoord Rotterdam. Kalau bermain sepak bola, harus bermain dengan pemikiran dan inspirasi. Jangan seperti Shin Tae-yong. Dia tidak boleh terus melatih pemain Indonesia. Dia hanya membantu pemain berkembang secara fisik. Itu saja. PSSI perlu menggantikan Shin Tae-yong. Pernyataan blak-blakan Anjas Asmara di sebuah stasiun televisi yang disiarkan pada 7 Mei. Sang pelatih asal Korea Selatan dinilai punya upah terlalu mahal, sehingga Anjas Asmara menyarankan PSSI untuk menyewa pelatih sekelas Pep Guardiola sekalian jika memang punya uang banyak. Dia juga memberikan nasihat kepada PSSI. Kita punya anggaran. Kenapa kita tidak mengundang Pep Guardiola? Kenapa kita punya pelatih terbaik dunia saat itu, 1970-an? Shin Tae-yong hanya tahu cara strategi parkir bus. Perhatikan cara bermain tim Indonesia. Mereka baru saja menyiapkan bus. Para pemain Indonesia sering berada di posisi bertahan dan kesulitan mencetak gol. Jadi kalau Anda bermain sepak bola, Anda harus mencetak gol. Tirulah Messi atau Ronaldo. Serangan Anjas Asmara terhadap pelatih Shin Tae-yong di televisi menimbulkan kontroversi di komunitas sepak bola Indonesia. Banyak yang berbeda pandangan dari legenda berusia 72 tahun itu, pelatih Shin Tae-yong masih mendapat apresiasi tinggi dari banyak media setelah meningkatkan prestasi timnas dan U23 Indonesia, termasuk mencapai perempat final Piala Asia 2023, membawa U23 memasuki semifinal turnamen Asia, dan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi di Olimpiade melalui babak playoff. Ya, sah-sah saja tiap orang bebas berpendapat. Kalau menurut kalian gimana? Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam sepak bola. Yuk ah. Dari timnas Indonesia. Hebat hingga liga sepak bola paling nyahut.